Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 2? Berjumpa lagi bersama Bu Fatma. Baik, kali ini kita akan belajar tentang denah. Iya, anak-anak mohon bersiap ya. Mempersiapkan alat tulis, buku, pensil, dan penghapus. Nanti kita akan belajar bareng lagi bersama Bu Fatma. Anak-anak sudah siap ya? Mari kegiatan. Pada pagi hari ini kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sudah siap ya? Baik, selanjutnya Fatma akan bertanya. Anak-anak pernah belum melihat denah? Iya, kalian lihat denah di mana? Iya, denah biasanya ada di undangan, ada di rumah sakit, dan sebagainya. Selanjutnya, apa itu denah? Anak-anak sudah tahu belum ya? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak suatu tempat. Sudah jelas ya anak-anak, denah adalah menunjukkan letak suatu tempat. Baik. Denah dapat dipakai seseorang untuk mencari suatu tempat dengan tujuan tempat tersebut mudah ditemukan. Jadi ketika kita punya denah nanti akan mudah mencari suatu tempat. Anak-anak sudah pernah belum mencari tempat dengan menggunakan denah? Baik, kita belajar bersama ya cara membacanya. Belajar membaca denah. Perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan contoh berikut. Di manakah rumah Budi? Coba kita cari tahu. Pertama, kita cari dulu letak rumah Budi. Kalau ditanya di mana, maka rumah Budi ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Ali juga ingin tahu, di depan rumah Rama adalah, ya, kita tentukan dulu rumah Rama. Ya, di sini letaknya. Jadi, depan rumah Rama adalah pos Kamling. Tempat di antara musola dan pos Kamling. Pertama, kita cari dulu letak musola. Di sini ya letaknya. Lalu letak pos Kamling. Di sini ya letaknya. Lalu kita tentukan di antara. Jadi kalau ditanya di antara, maka letaknya ada di tengah. Maka hasilnya adalah toko. Di tempat antara musola dan pos Kamling adalah toko. Jelas ya anak-anak? Ali juga ingin tahu, di samping kanan rumah Ayu adalah. Baik, untuk menentukan samping kanan atau kiri, kita bisa memposisikan kita untuk menghadap ke jalan, yaitu menghadap ke Jalan Ki Hajar Dewantara. Lalu, di sini letak rumah Ayu. Maka samping kanannya adalah, iya, kita ingat dulu ya, samping kanan adalah tangan yang biasanya kita buat makan. Jadi samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Anak-anak jelas ya? Untuk mengetahui letak samping kiri atau kanan pada bagian bawah, maka kita harus memposisikan seperti ini. Yaitu kita menghadap ke jalan. Jelas ya anak-anak? Baru kita bisa menentukan kanan atau kirinya.
Alhamdulillah, anak-anak sudah jelas ya. Baik, agar anak-anak lebih jelas lagi, anak-anak nanti ada tugas dari Bu Fatma. Silahkan anak-anak simak ya. Sekian dari Bu Fatma, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.